Jadi kalau nggak berani nekat itu berarti agak mentalnya, aduh, mentalnya tuh masih kurang. Harus berani nekat. Nekat berani apa? Berani ditolak, berani disuruh pulang, berani dimarahin, berani pokoknya datang aja. Artinya, wah, usaha aja, jangan setengah hati. Jadi baru disebut nekat itu kalau udah ngelakuin sesuatu, bukan nekat tapi cuma doa doang. Ya Allah, saya berharap bisa nikah tahun ini, tapi nggak nekat-nekat. Coba tunjukin dulu, karena nekat jadi tawakal. Nggak kenal, nggak apa-apa. Saking nekatnya, jauh kayaknya levelnya jauh banget nih. Kita orang biasa banget, dia mah bidadari banget. Nih, kayak siapa? Julai? Julai, pengemis melamar bidadari. Dah, saya mah orang biasa, tapi saya punya Allah, datang aja. Kan kita nggak tahu kalau belum mencoba kan? You don't know if you don't try. Itu pakai aja sebagai bahasa nekat, tapi setelah itu bismillahirrahmanirrahim, Allah ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Udah segitu aja, Allah udah tahu lah keterusannya apa.